manusia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Proklamasi kemerdekaan yang digaungkan dari rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ternyata belum menjadi jaminan keamanan dan keberlangsungan hidup bernegara seperti yang diidam-idamkan rakyat Indonesia. Belanda yang seharusnya sudah hengkang dari bumi persada ternyata masih menyimpan impian untuk kembali berkuasa. Dengan taktik dan trik lamanya, mereka datang kembali dengan membonceng tentara sekutu. Salah satu tempat yang menjadi incaran Belanda adalah Ambarawa, yang selama pemerintahan Hindia Belanda sudah terkenal dengan basis militer kolonial. Ambarawa, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada era Kerajaan Mataram, kawasan ini bernama Limbarawa. Iklimnya sejuk, dengan tanah berawa-rawa dan termasuk kawasan yang memiliki lahan pertanian yang potensial. Di bagian tenggara kota Ambarawa, ada sebuah rawa yang luas yang dikenal dengan sebutan Rawa Pening. Menurut geologis J. van Bemelen, Rawa Pening merupakan cekungan danau tektonik yang asal-muasalnya terjadi dari peristiwa tektonik gravitasi, yaitu pergeseran akibat gaya berat. Cekungan inilah yang hingga sekarang dikenal dengan nama Rawa Pening, yang menjadi sumber air utama Sungai Tuntang yang bermuara ke Laut Jawa. Secara geografis, letak Ambarawa terbilang cukup strategis, berada pada jalur pertemuan antara tiga kota, yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Posisi inilah yang dimanfaatkan oleh Belanda pada waktu itu untuk membangun basis kekuatan militernya dengan membangun benteng-benteng di sepanjang jalur Semarang, Ungaran, Salatiga, hingga Surakarta. Tujuannya tak lain adalah agar tetap dapat berhubungan dengan Kerajaan Mataram. Dan salah satu benteng terbesarnya ada di wilayah Ambarawa, dikenal dengan sebutan Benteng Pendem atau Fort Willem I, yang dibangun pada tahun 1834 hingga 1834. Sejak 1853 hingga 1927, benteng ini dijadikan kamp militer KNIL yang terhubung dengan kota Magelang, Yogyakarta, dan Semarang melalui jalur kereta api. Tak heran jika benteng kebesarannya ini ikut menjadi saksi ambisi Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Berawal dari niat Belanda yang ingin membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa dengan membonceng pasukan sekutu. Niat ini mendapat izin dari pemerintah Indonesia setelah pihak sekutu sendiri berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah, Wong Sosonegoro, pada tanggal 20 Oktober, Brigadir Battle membawa pasukannya, Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 mendarat di Semarang untuk mengurus para tawanan perang yang berada di penjara Magelang dan Semarang. Namun, apa yang terjadi? Janji hanyalah janji. Sekutu ternyata melanggar kepercayaan yang telah diberikan pemerintah Indonesia. Tak hanya membebaskan para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa, ternyata mereka juga mempersenjatai mereka untuk kepentingan pemberontakan. Thank you.
insiden bersenjata pun terjadi di kota Magelang dan diikuti oleh pertempuran antara gabungan sekutu Inggris Nika dengan pasukan TKR pada 26 Oktober 1945. Insiden berhenti sesaat setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang ke Magelang pada tanggal 1 November 1945. Mereka mengadakan gencatan senjata di Yogyakarta dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan dalam 12 pasal persetujuan. Di beberapa tempat terjadi konflik. Nah, kemudian dengan kesepakatan itu maka pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada AFNEI untuk tetap di Magelang karena dia posisinya adalah untuk membebaskan tawanan perang, melindungi interneran yang ada sejak zaman pendudukan Jepang. Kemudian yang kedua, jalur Ambarawa Semarang dibuka baik untuk tentara-tentara Inggris, tentara Belanda maupun tentara Indonesia. Jadi di situ sudah tidak ada halangan lagi. Dan yang ketiga, bahwa janji bahwa Inggris tidak akan melindungi Nika. Dalam hal ini yang kemudian itu dicurigai oleh para pemuda-pemuda Indonesia. Sebenarnya harapannya besar sekali dengan kesepakatan dengan tentara Inggris, diharapkan tidak akan terjadi konflik-konflik antara Inggris dengan tentara Indonesia, terutama TKR dan juga pemuda-pemuda di Indonesia. Tapi realitasnya ternyata bahwa Inggris melanggar karena di situ ada kepentingan Belanda yang masuk di situ. Yang itu yang menyebabkan memicu terjadinya pertempuran di Ambarawa. Peristiwa 10 November itu mempengaruhi cara berpikir pemuda-pemuda Indonesia. Jadi heroismenya 10 November itu berpengaruh terhadap keberanian dari para pemuda-pemuda Indonesia, TKI dan sebagainya. Sehingga ketika menghadapi Inggris, menghadapi yang diboncengi Nika, maka TKR dan para pemuda Indonesia di Ambarawa, di Semarang, dan di Magelang itu menjadi mempunyai kekuatan baru. Sehingga dia ingin menjadi seperti pahlawan-pahlawan di Surabaya. Setelah pertempuran Surabaya 10 November, meletus kembali peperangan di Ambarawa pada 20 November 1945 karena perjanjian yang telah disepakati kembali dilanggar oleh pihak sekutu. Sekutu menyerang wilayah perkampungan dan perkotaan di Ambarawa. TKR yang dipimpin oleh Mayor Sumarto berusaha meredam gempuran sekutu dengan berbagai upaya, antaranya dengan menggabungkan kesatuan dari wilayah Kartasura, Salatiga, dan Boyolali untuk membentuk formasi di sepanjang jalur kereta api yang membelah daerah Ambarawa. Pasukan Divisi 5 Purwokerto yang dipimpin oleh Imam Androngi melakukan serangan di pagi hari pada 21 November 1945. Serangan itu bertujuan untuk memukul mundur sekutu yang berada di daerah Pingit. Langkah selanjutnya adalah merebut kembali beberapa desa sekitarnya yang telah diduduki tentara musuh. Beberapa batalion ikut merapat ke barisan Divisi 5, antaranya Batalion 8 yang dikomandoi oleh Mayor Sarjono dan Batalion 10 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, serta Batalion pimpinan Mayor Sugeng. Palagan Ambarawa sebagai salah satu pertempuran yang terjadi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Sebagaimana pertempuran-pertempuran lainnya, dalam Palagan Ambarawa, kekuatan persenjataan pihak musuh jauh mengungguli kekuatan pasukan dan pejuang-pejuang kita. Walaupun dalam keterbatasan kekuatan tersebut, berkat semangat pantang menyerah, percaya kepada kekuatan diri sendiri, dan semangat persatuan dan kesatuan, kekuatan fisik pasukan musuh dapat kita tundukkan dan kita hancurkan. Meriam gunung ini salah satu senjata yang dipergunakan untuk menghadang pasukan sekutu pada saat peristiwa Palagan Ambara pada bulan Desember 1945. Tapi yang lebih penting sebenarnya kalau kita melihat pertempuran Ambarawa itu adalah motivasi berjuang dari para pemuda, dari TKR dan sebagainya itu karena dipengaruhi elan revolusi waktu itu. Kalau dari jumlah pasukannya banyak TKR, karena TKR itu tidak hanya TKR saja, tapi juga didukung oleh
pasukan rakyat. Jadi ada pemuda-pemuda yang itu tidak tergabung dalam pasukan resmi. Tapi dari persenjataan jelas menang Sekutu. Tapi saya kira juga gini, ada faktor lain yang menyebabkan Sekutu itu sebenarnya kan dia itu tujuannya tidak ingin melawan orang Indonesia. Dia kan sebenarnya ingin membebaskan tawanan perang, kemudian interniran orang-orang Belanda yang dulu di Jepang. Tapi dia terpaksa harus konflik karena di situ ada kepentingan Belanda. Sementara pasukan TKR itu dia punya motivasi semangat yang tinggi. Pokoknya yang berbau asing, yang berbau Belanda, yang berbau nikah dan Sekutu dianggap bonceng nikah itu dia harus lawan. Dan saya kira motivasi perang ini yang lebih dominan dibandingkan dengan persenjataan. Pertempuran sengit tak terhindarkan lagi. Ratusan nyawa rakyat melayang. Minimnya peralatan senjata yang dimiliki TKR membuat mereka terdesak oleh puluhan tank Sekutu yang bergerak dari segala arah. Sehingga dengan cepat, pasukan TKR terdesak mundur ke daerah Bendono. 26 November 1945, serangan bertubi-tubi yang diluncurkan Sekutu telah menewaskan komandan pasukan dari Purwokerto, Letkol Isdiman. Pasukan pun akhirnya diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Di bawah kepemimpinan Kolonel Sudirman, Sekutu berhasil diusir dari daerah Banyu Biru pada 5 Desember 1945. Tak lama kemudian, pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengumpulkan seluruh komandan sektor guna melancarkan serangan beruntun berikutnya. Dengan semangat membara, Kolonel Sudirman memberikan instruksi perjuangan sebagai berikut. Metode sepeturang itu sebenarnya metode perang yang sudah lama. Itu dilakukan oleh pasukan Ranggalawe di Majapahit. Dilakukan juga oleh Pangeran Diponegoro ketika terdesak, kemudian dia menggunakan sepeturang. Jadi strategi sepeturang itu seperti sepeturang itu adalah mengepung, menjepit, dan apa berlapis-lapis. Yang menghimpit kedudukan musuh, baik dari kanan dan dari belakang, diserang secara linier dari depan. Sehingga musuh akan terjepit oleh serangan-serangan TKR baik dari kanan, dari kiri maupun dari belakang, kemudian menghimpit di ujungnya sehingga Sekutu diharapkan tidak bisa bergerak dan bantuan-bantuan dari luar tidak bisa masuk. Taktik Mangkoro Yudo atau yang dikenal dengan supit urang itu merupakan taktik Yudo klasik yang pernah digelar pada zaman Majapahit. Oleh Kolonel Sudirman, diadaptasi kembali dalam upaya mengusir tentara Sekutu dari Ambarawa. Karena menurut pengamatan Kolonel Sudirman sendiri, bahwa pasukan musuh sudah terjepit. Karena itu, perlu digempur dengan serangan terakhir. Serangan itu dilakukan secara serentak dan mendadak dari semua sektor. Hari yang ditentukan adalah 12 Desember 1945, tepat pukul 4.30 dini hari. Terhitung sejak dini hari itu, pertempuran sengit terjadi di jalanan perbatasan Ambarawa Semarang. Pertahanan musuh yang terkuat ada di seputar Benteng Wilhelm yang terletak di pusat kota Ambarawa. Selama 4 hari 4 malam, suasana mencekam. Ambarawa diselimuti kecamuk perang dan darah. Akhirnya, dengan taktik pengepungan berlapis dari dua sisi, serta komunikasi dan suplai pasukan yang memadai, akhirnya pasukan Sekutu berhasil dikepung oleh pasukan TKR. Pada 15 Desember 1945, Sekutu pun dipaksa mundur dan meninggalkan kota Ambarawa menuju Semarang. Pertempuran dimenangi oleh pasukan TKR dengan gemilang, yang ditandai dengan keberhasilan Kolonel Sudirman merebut benteng pertahanan Sekutu yang tangguh. Kemenangan itu kemudian diabadikan dengan mendirikan Monumen Palagan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa yang berhasil dimenangkan oleh pasukan TKR bersama rakyat menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi momentum yang sangat luar biasa. Sehingga dibangunlah
Monumen Palagan Ambarawa dan ditetapkannya tanggal 15 Desember sebagai Hari Juang TNI Angkatan Darat atau yang lebih dikenal dengan Hari Juang Kartika berdasarkan keputusan Presiden nomor 163 tahun 1999 tanggal 14 Desember tahun 1999 berdasarkan Skep Kasat nomor 457 12 Romawi 2006 tanggal 5 Desember 2006 ditetapkanlah tanggal 19 Desember sebagai Hari Infanteri. Disinilah kisah perjuangan heroik para pejuang TKR dalam pertempuran Ambarawa diabadikan. Dikenal dengan nama Monumen Palagan Ambarawa. Letaknya tak jauh dari tempat wisata alam Umbul Sidomukti atau Candi Gedong Songo. Monumen ini dibangun di atas tanah bekas terminal bus pada tahun 1973 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 15 Desember 1974. Pada setiap relief di bawah tugu utama, dapat disaksikan gambaran umum perjuangan rakyat kala itu. Dalam museum ini juga tersimpan segala jenis peralatan perang yang digunakan oleh para pejuang TKR yang sebagian besar merupakan rampasan dari tentara Jepang pasca Perang Kemerdekaan, bom Molotov, helm baja, dan masih banyak lagi. Di halaman luar museum ini dapat ditemukan pula beberapa alat berat militer berupa tank kuno, mobil militer, beberapa meriam, dan sebuah pesawat jenis Mustang buatan Amerika yang kala itu berhasil ditembak jatuh oleh pejuang TKR di Rawa Pening. Sejarah panjang juga tertoreh pada stasiun kereta api yang letaknya tak begitu jauh dari benteng. Stasiun yang dibangun di atas tanah seluas 127.500 meter persegi pada tanggal 21 Mei 1873 ini awalnya dikenal dengan nama Stasiun William I, memiliki lebar rel 1067 mm dan menghubungkan Stasiun Magelang dengan Stasiun William I. Jalur kereta api itu juga menghubungkan Ambarawa dengan Yogyakarta melalui jalur selatan. Museum Kereta Api Ambarawa kemudian didirikan pada tanggal 6 Oktober 1976 di Stasiun Ambarawa untuk melestarikan lokomotif uap yang pernah menjadi primadona di zaman kolonial dulu. Salah satu peninggalannya adalah kereta api uap dengan lokomotif nomor B2502 dan B2503 buatan Maschinen Fabrik Esslingen serta B5112 buatan Hannoversche Maschinen Bau AG. Kereta api bersejarah ini hingga kini masih digunakan sebagai kereta api wisata. Sesaat menaiki kereta api ini, melintasi perkampungan dan persawahan di kawasan Ambarawa, seakan ingin bercerita banyak kepada generasi kini dan mendatang. Sebuah semangat membara dulu pernah bergelora di tanah ini demi menegakkan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Saya mengajak kepada generasi muda bangsa untuk membangun diri kita masing-masing, membangun rasa cinta tanah air, nasionalisme, militansi untuk bangga berbangsa Indonesia, bangga menjadi bangsa Indonesia. Mari kita jaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Terima kasih kepada Letkol Isdiman dan Kolonel Sudirman yang telah menang memimpin perang dalam Palagan Ambarawa. Saya mengajak adik-adik generasi muda untuk mencontoh semangat perjuangan para pendahulu kita, pejuang-pejuang kita, berupa semangat pantang menyerah, yakin pada kekuatan diri sendiri, dan semangat persatuan dan kesatuan. Dengan semangat-semangat itulah kita dapat mengisi kemerdekaan ini untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta. Indonesia siap membela nusa dan bangsa.